Pohon pinang gagal tegak justru timpa motor, warga terlalu bersemangat. Viral beredar video sekelompok warga sedang berusaha memasang pohon untuk panjat pinang malah menimpa motor. Video ini diunggah oleh akun Instagram @faktakamera, Sabtu, tanggal 12 Agustus tahun 2023. Dalam caption postingan tersebut, diketahui kejadian ini berlokasi di Cilata, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang. Terlihat dalam video sekelompok warga yang sedang bergotong royong untuk menegakkan tiang panjat pinang. Hal ini dilakukan warga untuk mempersiapkan perayaan HUT RI. Warga menarik pohon itu dengan menggunakan tali yang sudah diikat ke pohon tersebut. Ada juga beberapa warga yang membantu menegakkan tiang panjat pinang itu dengan tangga. Awalnya tampak berjalan lancar sampai akhirnya pohon tersebut sudah berdiri tegak. Namun sayangnya, akibat tarikan yang terlalu kuat pohon tersebut justru tertarik dan jatuh. Beruntung tidak ada korban-korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, pohon yang jatuh itu terlihat menimpa beberapa motor.